Dan tara, udah jadi, udah ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Hobi guys. Jadi hari ini kita punya sesuatu yang akan kita lakukan. Yaitu di depan kalian sudah ada nih cermin ajaib ya. Ini dia yang viral banget, ini hampir tembus berapa ribu viewers gitu. Jadi ini kita rencananya mau ganti background foto yang ada di dalamnya ya. Jadi saya udah nyiapin foto yang saya print dengan printer HP DeskJet 2776 nih. Kalau kalian mau lihat video unboxingnya ada di sini, dan juga ada video hasil apa test printnya ya. Ini dia salah satunya dengan aplikasi HP Smart ya. Jadi dari handphone dia bisa langsung kita print dengan adanya printer HP DeskJet 2776. Jadi udah, kita nggak usah berlama-lama lagi. Kita pertama-tama kita buka dulu si foto yang ada di belakangnya. Kita mau lihat berapa sih ukurannya ini. Jadi kita buka, kemudian kita cek dulu. Nah ini dia, ini dia fotonya. Nah, ini kita, nah ini kita ukur dulu sekitar 17,5 ya diameternya ya. Nih kalau kalian lihat ini, kemudian kita mal dulu ke gambar yang udah kita print yang kita pengen menjadikan backgroundnya. Ini kalian bisa gunain juga untuk malnya, untuk mal lingkarannya pakai apa itu, pakai alasnya ya. Jadi walau sedikit lebih besar sih nggak masalah sih, atau ya pakai langsung si ininya aja ya. Nih kita mal dulu. Nah ini di sini, oke ya, langsung kita mal aja, kita paskan dulu. Ini kita langsung aja untuk pengerjaannya sih, oke kita langsung. Kita langsung potong aja ya. Oke, nah ini dia udah selesai ya, walau nggak bulat-bulat banget tapi lumayan nih. Jadi simple aja, kita mal dulu pakai alas yang di belakangnya, kemudian nanti kita letakin ya. Oke, sudah selesai, coba kita pasang ya. Ini dia ada di sini, kemudian oke. Dan tara, udah jadi, udah ganti ya backgroundnya, jadi pakai foto kita. Walau nggak begitu bagus, cuma yang pastinya udah foto kita sendiri ya. Jadi tuh seperti itu ya. Jadi udah nggak pakai foto yang lama lagi. Ini ada, kalau kalian mau beli nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Jadi murah banget, hanya 45.000. Jadi multifungsi cermin ini, bisa sebagai cermin, kemudian juga sebagai lampu sekaligus pas foto ya. Jadi ini sih oke banget sih tuh, kalau kalian lihat mantap sih. Oke ya, mungkin segitu aja untuk penggantian background foto yang ada di cermin ajaib ini. Nih sudah, kita nggak butuh lagi, kita bisa buang. Dan sesimpel itu, tinggal mal aja, ukurannya 17,5 cm. Jadi tinggal kalian buat bulat aja, dan voila, udah jadi. Oke, mungkin segitu dulu dari video kali ini. Kalau kalian mau ngelihat video unboxingnya ada di linknya di sini ya. Kalau itu kalian mau lihat, oke, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.